Halo Sobat Dorong Teknik, kali ini kita dapat kiriman hardtop. Ini kepunyaannya Bapak Bupati. Mobilnya istimewa sekali. Tetapi ada kendala di AC, sering masuk bengkel. Itu AC-nya trouble terus setelah diperbaiki. Dan ini setelah kita cek ternyata speknya itu kurang bagus. Maka kami sarankan untuk diganti full set, dan Bapak setuju untuk diganti satu set baru. Ini AC yang lama, kompresornya seperti ini, kemudian kondensornya juga yang biasa. Instalasinya juga pakai selang. Kemudian ini yang paling penting, infab dalamnya pakai seperti ini. Ini spek yang dipasang di Cherry ya. Jadi kalau ini dipasang untuk hardtop kurang dingin, evap ini kapasitasnya kurang besar. Nantinya akan kita ganti evap yang formula king yang besar. Kemudian kondensor kita pakai Elf yang multiflow. Berikut kompresor juga kita ganti yang besar punyanya Elf. Kondensor Elf sudah terpasang multiflow. Kemudian ini evapnya yang formula king yang besar juga sudah terpasang. Besok itu masang kompresor, set pipa. Tipe untuk hardtopnya, kondensor sudah terpasang multiflow, ini yang besar. Kemudian filter dryer sudah pakai aluminium punyanya Elf. Ini evap sudah kita ganti yang besar. Standarnya untuk hardtop ini, Bos. Ini nanti mengerjakan bracket kompresor. Ini untuk hardtopnya Bapak Bupati. Sudah kita ganti, kita upgrade. Nah, ini yang lama AC-nya seperti ini. Ini kondensornya biasa. Kompresornya itu sudah model lama. Dan evapnya ini evap Cherry yang kecil. Ini kita ganti kondensornya Elf. Kemudian kompresor nanti kita pakai kompresornya Isuzu Elf. Untuk evap dalam kita pakai standarnya hardtop. Ini kondisi mobilnya istimewa. Ini sudah kepasang evapnya standar untuk hardtop yang besar. Proses pemasangan pipa. Jadi seperti ini, kalau kita pasang hardtop itu kita kasih pipa instalasinya biar awet. Untuk kondensor kita pakai tipe yang terbaru, ini multiflow yang biasa dipakai di Elf juga. Salah satu keunggulan adalah pendinginannya bagus. Kemudian kompresor sudah terpasang. Kompresor pakai Denso original punyanya Isuzu Elf. Ini kemudian selang kita pasang peredam panas karena dekat dengan area manifold. Untuk instalasi kita pakai pipa. Nah, ini pakai pipa. Kemudian ini juga kita bikin yang rapi. Nah, ini pakai pipa. Ini full pakai pipa. Kondensor pakai aluminium Isuzu Elf.
pemasangan AC hardtop dengan AC yang full spek. Kompresor, kita pakai kompresornya Isuzu Elf original Denso. Kemudian instalasi kita pakai pipa kondensor, kondensornya Isuzu Elf. Kemudian filter dryer, ini juga Isuzu Elf aluminium. Instalasi ini juga pakai pipa supaya rapi. Kemudian untuk evap ini pakai Formula King standarnya untuk hardtop supaya dinginnya maksimal. Terus, terus. Terus.